Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjallaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Yang terhormat para wali santri yang ibu cintai, para santriwan santriwati yang ibu sayangi, para hadirin hadirat serta para tamu undangan yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kami mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerantan dinten niki yaumul ahad tanggal 14 November, kami keluarga besar Majlis Ta'lim Qiraatiyah bersama Musalla Umar Al-Faruq alhamdulillah saged ngadakaken Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini angsal barokahnya, angsal syafaatnya dan angsal magfirahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kami sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, untuk mengawali pertemuan ini kita buka dengan pembacaan umul kitab ila hadaniya al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Subhanallahu alazim. Selanjutnya kami bacakan susunan acaranya. Yang pertama, yang pertama gemawahyu ilahi, yaitu untuk anak-anak kita bacakan tahfidz juz ammah surat al-maun, surat al-quraish, surat al-fil, al-humazah dan surat al-ashr. Kemudian penampilan yang kedua yaitu lantunan doa-doa, lantunan asmaul husna, lantunan asmaul husna. Selat, untuk acara selanjutnya, acara yang ketiga yaitu pembacaan doa-doa pendek untuk oleh anak-anak TPQ. Selanjutnya yaitu salawat atau syair Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir karaoke salawat, kemudian ditutup dengan lagu santri. Baik, untuk menginjak acara yang pertama yaitu pembacaan surat pendek yang akan dibacakan oleh Ananda Siva binti Bapak Darto. Kemudian Ananda Fitri, Fitri Ananda Putri. Ini surat doa pendek ini, Al-Qur'an. Ananda Fitri binti Bapak Darto. Iya. Semoga enggak tahan bocah saya kalau masuk ke sekolah. Selanjutnya ibu panggilkan Ananda Novi binti Bapak Pulan. Selanjutnya Ananda Ayla binti Bapak Wanto. Selanjutnya Ananda Anesia binti Bapak Pulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fala فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang kedua yaitu pembacaan doa-doa pendek yang akan dibacakan oleh anak-anak TPQ. Yang pertama adalah ada Adinda Lestari binti Mudor. Dan yang kedua Vina Febriani binti Darto. Yang ketiga Seril Nurzahra binti Subada. Dan yang keempat Naura Alfiha binti Alfi Maulidin. Ayo Naura, Naura. Ayo dia, ayo dia. Yang kelima adalah Sri Aisyah binti Wirasukmana. Hai. Dan yang keenam Zidan Nasfalah bin Nasrukin. Dan yang ketujuh Dea Kamelia binti Samsudin. Dan yang kedelapan Sajidah binti Aan Anisah. Ade Antika binti Tarini. Rafi Zaka Murtafi bin Komarudin. Dan yang terakhir ada Fajar Ikfar bin Sumarna. Mohon maaf barangkali ada yang enggak disebutkan ya. Soalnya anak-anaknya tuh ada yang udah itu ada yang belum masih kakak ya datanya jadinya ibu enggak kesebut namanya ya. Ini adalah anak-anak TPQ ya. Anak-anak yang usianya di bawah 8 tahun ke bawah ini ya. Ya. Punten, punten. Ini tinggi agak di ini punten ya. Disusun dulu yang rapi sayang. Ciri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Doa selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Mana hatinya fitunya Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Pulangnya ini dulu. Nanti dulu gantian pulangnya. Jangan lari-lari. Ayo. Gantian. Ayo sayang. Iya, turun. Pelan-pelan nanti gantian. Pelan-pelan. Iya, turun. Iya. Balik kanan dulu. Gerak. Iya, balik kanan. Nanti gantian turunnya. Iya. Balik kanan dulu. Nanti jangan lari-lari, nanti jatuh. Nah. Balik kanan dulu. Iya, pinter. Iya, gantian sayang ya. Alhamdulillah ini penampilan yang sekian kalinya. Biasanya kita menampilkan anak-anak tuh di musola. Alhamdulillah hari ini kita bisa dengan atas izin Allah dan rizkinya, alhamdulillah kita bisa mengadakan panggung ya. Alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak kita belajar berani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan untuk penampilan selanjutnya adalah nyanyikan lagu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dibawakan oleh Dodi binti Taryono Aan Krishna bin Toha. Fian bin Gasno Azmi bin Zainuri dan Bilal bin Nano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siangnya kakek paling
yang penuh suka duka. Semuanya anak-anak naik ke panggung. Jayalah bangsa, negara, jayalah Indonesia.
Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah penampilan anak-anak santriwan santriwati Musola Umar Al-Faruq. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Berbakti kepada kedua orang tua, hati Allah wa hati Rasul. Baik, ibu-ibu panitia, tolong anak-anaknya semuanya yang hadir di sini dibagikan kuenya. Ya, alhamdulillah itu adalah partisipasi anak-anak. Mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undang untuk masyarakat Paben Udik. Paben Udik dan sekitarnya untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dilaksanakan pada hari ini jam 13 yang akan dilaksanakan di Gang Walet, tepatnya di Musola Umar Al-Faruq dengan Maulidul Hasanah Bapak Haji Al-Habib Muhammad bin Ali bin Yahya dengan Qori Ustaz Subhan kepada masyarakat kaum muslimin dan muslimat dan sekitarnya. Mangga diaturi hadir tang Gang Walet tang Musola Umar Al-Faruq. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, keberkahan dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja pembentangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.